Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan coba sedikit untuk membahas Fragment Shop ya guys ya, dimana sudah memasuki di bulan Maret ini. Apakah nantinya akan ada updatean terbaru untuk Fragment Shop bulan ini? Kita coba cek. Untuk patch note kali ini sudah dirilis di advanced server. Untuk patch kali ini di 1.7.64, yang kemungkinan juga sebentar lagi akan diupdate lagi. Jadi untuk updatean berikutnya kita akan coba bahas lagi guys ya di next video. Nah, untuk Fragment Shop bulan Maret ini seperti biasa, ini kalau sesuai jadwal sih setiap bulan akan diupdate untuk Fragment Shopnya, dimana untuk bulan Maret ini atau bulan Februari kemarin sudah dihadirkan yaitu beberapa skin yang bisa dikatakan limited. Ada skin Valir, ada skin Lapu-Lapu, Aldous, dan juga Yisunsin, yang mana tentunya tidak akan hadir kedua kalinya. Kalaupun hadir pasti waktunya cukup lama guys ya. Jadi di sini untuk Lapu-Lapu Special Force dihadirkan sebagai Starlight Fragment yang bisa kalian dapatkan dengan 200 Fragment Pink. Lumayan, ini yang bisa kalian dapatkan Starlight di 2021 bulan 2 bisa kita dapatkan secara cuma-cuma dengan menggunakan Fragment Pink. Nah, untuk yang bulan ini di bulan Maret ini ya, kalau sesuai jadwal di biasanya di pertengahan bulan atau di akhir bulan nanti akan ada updatean terbaru untuk Fragment Shopnya guys ya. Untuk premium skin, seperti ini rata-rata skin season. Ada juga skin elite yang dijual dengan harga 250 premium skin fragment. Dimana di sini ada Kari yang bisa kalian dapatkan skin elite ya guys ya. Untuk skinnya rata-rata skin season semua. Kita lihat untuk updatean yang akan datang. Skin Starlight yang akan di resell dengan harga yang lebih murah ataupun akan dijual di rare skin fragment dengan harga 200 rare skin fragment. Kita bisa dapatkan skin Starlight yang sudah lewat, ini Aldous di 2019 bulan 7. Skin Starlight yang di resell kembali bisa kalian dapatkan juga. Sambil kita lihat untuk skin Starlight yang akan datang. Thank you.